tuh Mang Ojo udah datang. Ternyata Mang Ojo berkata hujan-hujan begini tetap datang lebih awal ya. Ya kalau Mang Ojo nggak ada halangan emergensi tepat waktu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Hujan-hujanan kemarin nih. Eh, permisi dulu, Pak Ustadz. Kasih minyak anginnya sama dia. Emang ente punya? Alhamdulillah, bawa. Karena hujan aja tergerak. Ya, deh, buruan deh, buruan deh. Cie, ya, Ustadz. Lomot, ada apa lu? Nih, gosok dulu badannya kayak minyak angin nih. Biar anget. Tuh, baju udah basah begitu. Hah? Makasih, Mot, ya. Gimana rasanya, Cang? Alhamdulillah, angetan, Mut. Syukur dah. Udah, pegang aja dulu. Iya. Eh? Mut, sebentar, Mut. Gue pengen ngomong sedikit, Mut. Boleh nggak, Mut? Ada apa ya, Cang? Gue mau nanya, Mut, dikit, Mut. Apa yang kelihatan banget ya, Mut? Gue ini ada hati sama Bu Iren. Ya, elah, Cang. Ini kalau pengen jujur nih, bapak-bapak yang aja di Masjid Asobirin. Sedikit yang ada hati sama Bu Iren. Perempuan cantik kayak begitu, siapa yang kagak mau? Ayo aja mau. Cuma bedanya kita bisa nandiri apa kagak doang. Iya bener juga, Mut. Berarti pikiran lo sama gue, Mut. Iya, udah tenang aja, Cang. Gak usah malu. Eh, kalau Cang ada hati sama Mang Ojo, itu baru kita malu. Kayak jeruk minum jeruk dong. Seneng. Ya Allah, ya Allah.